So ini ialah back pressure exhaust daripada Uma. Kita ada Rapido, ada Espada, ada YY Punk. Okay. Cari rantai spoket, saya ada jual rantai spoket. Ini untuk LC135. Kalau untuk Y suku, saya ada jual rantai. Rantai 415 ada, 428 ada. Kalau untuk motor besar pun saya ada 520, 525 sampai 530. Semua gold chain. Okey. Nah, nak tengok. Member saya dah pakai lah rantai. Nak tengok dia punya ringan tak ringan. Ha ni, dia pakai. Ni LC eh. Ha tengok, ada ringan. Okey. Kalau nak apa-apa, roger je nombor ke bawah. Okey. Okey, so assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Semoga semua kata yang saya selalu okey. So terang sini terang. Alright, okey. So hari ni aku sebelum aku nak tukar exhaust, macam kau tahu memang aku nak tukar exhaust untuk Y15 aku. So aku pilihan aku ialah exhaust cutting standard lah. Aku nak beli exhaust cutting standard. So ini tadi aku dah suruh pihak YN Biker sebab keluar kat aku, aku minta ada 4 jenis exhaust. Empat brand lah yang macam dalam pilihan aku lah aku nak pilih. So inilah exhaust dia. Nampak tak? Aku selalu letak siap-siap ni. Okay, so ini ialah back pressure exhaust daripada Uma. Kita ada Rapido, ada Espada, ada YY Punk. Okay, ni pun stok-stok baru masuk ni. Ni ada ni Espada ni, aku tengok ni untuk LC ni. LC ni untuk VF3. So siapa-siapa pengguna tak kisahlah, bukan Y pun, LC ke VF3 ke Bentley pun aku rasa ada exhaust kat sini. Okay, so sekarang ni kita nak tengok lah exhaust mereka-mereka ini. So aku plan aku nak pakai exhaust cutting standard kot. Kalau maybe nanti bila kalau aku ada plan untuk up spec, baru kita nak mula pakai exhaust open. Mungkin lah kot. Untuk spec 57 stage 1 ni, exhaust cutting standard ni dah terbaik sangat-sangat lah. Okay, so ini ialah exhaust back pressure eh. Back pressure nak buka boleh ke ni? Ni kot koyak ni. Set. Aku rasa back pressure korang semua tahu kot back pressure macam mana kan. Back pressure ni dia punya lubang dia aku pernah check, dia punya orang kata apa, lubang exhaust dia yang ujung tu dia taklah besar mana, dia macam kecil ya. Tapi aku tahu back pressure ni tak sure lah apa spek ni. Ada juga yang pernah bagi info kat aku, pakai exhaust ni memang bunyi tak kuat, tapi dia punya padu tu memang padu. Ada yang pernah bagi info kat aku lah, katanya padu lah. Kalau buat stage 1 pun memang padu. So sekarang ni misi aku ialah nak dapatkan stage 1 tu sedap lah. Nanti bila kita dah main orang kata apa, dah start main piston, dah lain lah kan. Back pressure aku suka, mesti tengok. So ini ialah Rapido lah. Ni aku rasa Rapido back pressure dekat ni kot. Sebab tengok daripada gambar ni macam back pressure. Sekejap kita check. Kita check kan. Okay. Oh, ni dia punya manifold depan stainless steel. Stainless steel ni pun memang cantik kan ni, stainless steel. Stainless steel kita nak pakai orang tak apa. Nampak nanti bila dah naik dyno lama-lama dia biru kan, cantik kan. Nampak macam motor-motor besar kan. Oh ni exhaust dia ni. Yep, payah sikit buat keluar. Yelah sebelah tangan pegang kamera, sebelah lagi nak buat keluar barang. Biasa lah tu. Boleh buat keluar tak? Sekejap aku rasa kena letak kamera dulu ni. Kita letak dekat sekejap. Susah sangat. Kita ambil kerusi. Kita nak kita tengok exhaust satu-satu. Okay, kita letak sini. Alright, kita turunkan kamera sikit. Okay. Alat-alat cun lah. Alat. Okay tak? Alat okay lah. Okay. Okay. So yes, macam korang tengok exhaust dia, back pressure punya exhaust Rapido eh. Okay lah. Tak apa, lagi nanti aku letak balik lah. So stainless steel lah. Dia ni saiz apa ni? Dia yang aku tahu kalau untuk stage 1 57 ni manifold depan 28 lah. Kalau pakai lebih maybe tak berapa okey lah kot. So okey lah Rapido lah. Tengok lah. Sekejap kita naikkan kamera sikit. Okey. Okey tak? Nampak?
berwaya-waya ni. Ha, nak bagi audio cantik ni pasal kita pakai external. So ni back pressure ni, dia sama macam Umar. Tadi Umar pun Umar back pressure, ni Rapido back pressure kau sini. Okay, boleh tahan. Back pressure ni satu dia yang tak best ni lah aku rasa. Dia punya bunyi, bunyi dia tak kuat. Orang kata pun macam bunyi bunyi orang tak tekan exhaust, dia kuat sikit je. Sebab aku korang tahu aku pakai ECU shop, so aku nak jugalah ada pom 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 tu. Pom pom pom. Oh ni brand apa ni? Espada. Ada member kau dia pakai Espada. Sedap juga, aku rasa try motor dia. Dia pakai Espada ECU Twin Boss. Padu. Okey. Oh, Espada datang siap datang dengan cap. Oh, baguslah. Ha, oh, exhaust kalau aku tak sure lah, aku tak survey lagi kalau kita beli kat standard dia datang dengan cap ke tak? Cap hitam. Kan? Sebab ada ramai juga bagi tahu aku cap hitam cantik lagi bang. So alright. Ha, ah, ni ada silencer. Okey. Cantik ada silencer. Ada silencer. Okey, ni manifold ya. Okay, lain sikit eh. Dia punya Rapido dengan Espada dia lain sikit eh. Oh, stainless steel. Lawa juga ni. Member aku dah pakai. Lawa. Nice. Tengok exhaust dia jap. Tengok muffler dia yang kita nak tengok ni. Jenuh nak simpan nanti ni. Okay, ni muffler dia dah. Alright. Ada orang datang. Kita tengah rekod video. Hantam je lah. So ni exhaust dia. Tu lubang besar tu. Cantik eh. Espada. Espada ni brand ni aku tengok macam dulu aku ingat brand ni brand orang jual alat mancing. Rupanya jual performance. Dia ni aku rasa keluasan ni tak macam CJ Poh ha. Oh, CJ Poh eh. CJ Poh ni sebabkan ramai dah member-member aku yang dah pakai CJ Poh. So aku macam rasa kalau pakai yang sama tak best pula kan, kita try lain. So aku tu aku suruh pihak YN buat keluar Umar, Rapido, Espada dengan YY Pang. Tu cantik kan. Nampak okey lah, nampak nice lah. Nampak lawa lah, lawa. Okay, tu siap bagi cover bagai ni. Ini patah pula cover dia ni. Saya dapat cover ni bagai. Okey lah. Sebenarnya yang standard kita boleh simpan balik kan. Okey, tak apa. Aku nak check satu-satu dulu ni. Alright. Dah berapa minit dah video aku ni? Ah, 7 minit. Ah, ini dah YY Pang. YY Pang ni antara exhaust yang orang kata apa, ramai juga yang suggest lah. Oh, ni yang besar ni 32. 32 ni tunggu saya upgrade spec lah kan. Up spec YY Pang pun kira ni. So YY Pang, Allah, YY Pang mari. Ni SD3 mana ni. Oh, so yang aku nampak kalau exhaust macam Umar, Rapido dengan YY Pang ni, kalau beli kita kena pakai balik yang cover asal motor lah. Kena pakai balik yang ni. Cap kena beli lain lah. Cap kalau kita beli Espada dah dapat siap sekali, so senang lah. Tak gaduh beli cap lah. Oh, ni silencer dekat dalam ni. Silencer dekat dalam, so boleh buka silencer. Alright. So maksudnya kalau exhaust, aku rasa lah cutting standard kalau orang tahu dua ni lah, YY Pang dengan apa ni, Espada. Nah, Espada ni jenis macam cutting standard open lah bagi aku. Sebab dia punya keluasan lubang ujung tu luas. Tapi dia orang bagi silencer juga. Silencer boleh pasang dan tak boleh pasang. Tapi setahu aku lah exhaust yang jenis cutting standard ni dia taklah kuat sangat macam exhaust open. Ni aku baru nak memilih exhaust ni. Nanti baru nak pasang exhaust. Maybe video besok aku pasang exhaust. InsyaAllah. Ini datang, hari ni datang nak survey je. Ataupun video, tak video esok, video
user. So korang boleh komen kat bawah antara empat ni, jangan pilih ASUS lain pula. Lagi ada pula kata bang ambil lah ASUS AHM, apa lagi apa lagi lah yang aku minat lah. Banyak juga. Aku ada juga ASUS Open yang aku minat, macam GP apa tu, tu yang aku minat lah, GP tu ada juga aku minat. Tapi ASUS Open ni aku fikir maybe bila aku dah up spec baru nak ni lah, nak tukar ASUS Open. So sekarang ni client standard tu, so nanti boleh tukar-tukar kan standard. Aku sebenarnya tak ada, pilihan lagi ni, nak pakai Uma ke, Rapido ke, Espada ke, YY ke, sebab ikutkan semua ni okey juga lah. Ya Uma ni aku masih dapat feedback memang padu dia punya, dia buat stage 1 dia cukup lah untuk Uma. Rapido ni tak dapat feedback apa lagi. Rapido Espada member aku dah pakai, dia buat dengan Tune Boss, dia pakai mapping yang dah sedia ada dalam ICU, memang dia kata sedap. Cuma dia kena set up sprocket lagi ya, member aku. Huawei Pang ni pun aku tak dapat info lagi. Huawei Pang ni dua ni lah, Rapido dengan Huawei Pang yang aku tak dapat info lagi. Yang dua ni aku dah dapat info, memang padu, memang best. So takpelah kot, nanti tunggu di next video lah aku pakai ASUS apa. Sekarang ni aku nak sembang-sembang dulu dengan Noh, nak komen aku, nak sembang-sembang dulu tengok mana cun, baru aku pakai ASUS. Okay, so aku rasa sampai setakat ni kot. Ni ASUS yang aku nak lah, korang boleh komen kat bawah lah ASUS mana. Uma ke, Uma Back Pressure ke okey, Rapido Back Pressure ke okey, Espada ke okey, ataupun Huawei Pang okey. Okey, aku cadang memang nak pilih manifold 28, aku takkan pilih 32. 32 nanti aku up spec baru pilih. Alright, so jumpa semua next video lah. Alright, assalamualaikum, bye. Her head was down, face locked onto